Selamat datang di channel Arif Pratama 313. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengetuk atau mengaktifkan dua kali ketuk di HP Samsung A03s. Terkadang sebagian teman-teman ada yang menghidupkan HP-nya melalui tombol samping. Di HP Samsung A03s ini ada fitur yang namanya itu ketuk dua kali, jadi teman-teman tidak perlu menekan tombol samping on off yang ada di sebelah kanan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Adapun caranya, silakan teman-teman masuk ke pengaturan, lalu kemudian scroll, silahkan cari pengaturan yaitu fitur lanjutan yang seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Silakan teman-teman klik gerakan dan gestur. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama ketuk dua kali untuk menghidupkan layar, kemudian yang kedua ketuk dua kali untuk mematikan layar, lalu yang ketiga balikan untuk mengheningkan, dan gerakan sensor jari. Yang perlu teman-teman lakukan yaitu teman-teman klik yang pertama, ketuk dua kali untuk menghidupkan layar dengan cara mengklik tombol yang ada di sebelah kanan sehingga berubah berwarna hijau. Kemudian langkah selanjutnya, silakan teman-teman klik yang di bawah, ketuk dua kali untuk mematikan layar, sama seperti tadi caranya. Jika sudah dilakukan semua, sekarang waktunya kita uji coba. Adapun untuk caranya, teman-teman cukup mengklik dua kali seperti ini tadi. Saya ulangi lagi, saya coba menghidupkannya dengan dua kali ketukan juga. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.